Saya Muhammad Irfan Iskandar Abdul Rashid, nombor metrik 09 DMB 22F1002, dan dari kumpulan saya Muhammad Akil bin Muhammad Fazil, nombor metrik 09 DMB 22F1006. Dan kami dari kelas DMB 2A ingin membentangkan presentation yang pertama. Aplikasi dalam differentiation. Pembezaan yang dikenali sebagai differentiation adalah pengukuran perubahan suatu kuantiti dengan kuantiti yang lain. Kadar perubahan fungsi ditarifkan sebagai dy per dx sama dengan fx sama dengan y. Aplikasi pembezaan dan dalam kejuruteraan kebiasaannya untuk menentukan nilai maksimum dan minimum bagi fungsi tertentu. Sebagai contoh, luas kawasan, masa dan sebagainya. Aplikasi pembezaan ini banyak ditemui dalam masalah kejuruteraan dan sains. Terutamanya, kita ketika melakukan sesuatu model yang bergerak. Soalan 1. The volume of spherical balloon is increasing at a constant rate of 0.05 meter padu per saat. Find the rate of increase of its radius when the volume of the balloon is 0.008 meter padu. As a given in question, dv over dt sama dengan tambah 0.05 meter per second. We know that balloon sphere in nature, so volume of sphere sama dengan v sama dengan pi per r kuasa 3 per 3. So dv over dt sama dengan 4 pi 3 r kuasa 2 per 3 dr over dt. 0.05 sama dengan 4 pi 3 r kuasa 2 per 3 dr over dt negatif a, and v sama dengan 0.08 meter kuasa 3 yang diberi. So 0.08 per sama dengan 4 pi r kuasa 3 per 3. Jawapan dia, so r sama dengan 0.124 meter negatif 3. So putting b in equation a, 0.05 sama dengan 4 pi r kuasa 3 per 3 kurungan 0.124 kuasa 2 dr over dt. After calculation, dr over dt 0.258 meter per second. Terima kasih. Soalan 2. A balloon is filled with air at the rate of 20 cm square per minute until the sphere is formed. Find the rate of change of the radius when the radius is at 4 cm. Penyelesaian. Volume untuk sphere sama dengan 4 per 3 pi r kuasa 3. Dekat sini kita akan nampak dv per dt. Daripada dv per dt tu kita dapat 4 per 3 pi 3 r kuasa 2 darab dr per dt. Yang diberi dv over dt sama dengan 20. Di dalam soalan, dan radius sama dengan 4. So 20 dv per dt sama dengan 4 per 3 pi darab 3 darab r kuasa 2 darab dr per dt. So kita gantikan nilai dv per dt dan r. So kita akan dapat 20 sama dengan 4 per 3 pi darab 3 darab 4 kuasa 2 darab dr per dt. Dekat sini kita boleh tengok, kita boleh lihat 3, 4 per 3 darab 3, kita boleh potong 3 tu. Okay, dekat sini kita akan dapat dr per dt sama dengan 20 bahagi 4 pi darab 4 kuasa 2. Dr per dt sama dengan 0.994 cm per second. Konklusi. Dengan bantuan slide sebelumnya, kita boleh membuat kesimpulan bahawa pembezaan digunakan dalam hampir semua perkara. Jadi, pembezaan digunakan untuk mencari perubahan satu perkara berkenaan dengan yang lain. Jadi, pembezaan boleh membantu untuk menjadikan hari esok lebih baik. Sekian, terima kasih daripada kami.